Yes. Valentine. Valentine. Sebelum saya nge-review, ada baiknya teman-teman untuk mengetahui berapa penting info dalam film ini dulu ya guys. Seperti yang kita ketahui, zombie-zombie yang bodoh, yang berjalan terpincang-pincang telah ada sejak dulu. Lalu zombie yang berlari cepat juga bukan sesuatu yang baru di dunia perfilman. 17 tahun setelah absen menggarap film zombie, Zack Snyder kembali dengan membawa konsep zombie yang terbilang baru, lewat Army of the Dead. Akhirnya, sang sutradara Zack Snyder kembali menggarap film dengan tema teror, yaitu zombie. Pada Maret lalu, Snyder yang menggemparkan penggemar film superhero dengan merilis Zack Snyder Justice League. Dan hanya 2 bulan setelahnya, Snyder kembali merilis film terbaru berjudul Army of the Dead yang dirilis secara eksklusif di Netflix. Setelah sekian lama berkutat di film DC, Snyder akhirnya kembali lagi menggarap film bertema zombie. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Snyder memulai debutnya sebagai sutradara film lewat sebuah film zombie yang berjudul Dawn of the Dead yang dirilis pada tahun 2004. Namun, sejak pada saat itu, Snyder malah lebih disibukkan dalam penggarapan film adaptasi, khususnya film adaptasi dari DC Comics. Nah, di film terbaru ini bisa dibilang sebagai film comeback-nya Snyder di dunia perfilman zombie. Setelah belasan tahun berlalu, Zack melakukan evolusi pada zombie. Film Army of the Dead tak lagi memperlihatkan zombie sebagai sosok kaku dan brutal, melainkan wujud makhluk buas yang dilengkapi dengan kecerdasan dan berbeda dari zombie pada umumnya. Zack Snyder menghadirkan film ini dengan konsep yang sudah dipikirkannya sejak lama. Dengan berbagai persiapan, dia juga sebelumnya sukses untuk menggarap ulang film Justice League yang sebelumnya gagal diproyeksikan oleh Joss Whedon. Saat pertama melihat trailer dan berbagai foto promosi Army of the Dead, saya juga langsung merasa bahwa film ini punya vibe yang mirip dengan film Suicide Squad yang dirilis pada tahun 2016. Kenyataannya, film ini memang menyajikan kisah tentang sekelompok pasukan bayaran yang nekat menerobos kota yang dipenuhi oleh zombie demi mendapatkan imbalan yang sangat besar. Nah, jelas sekali guys bahwa Scott dan timnya melakukan misi bunuh diri demi uang. Dikisahkan di awal film diperlihatkan konvoi militer yang diutus untuk mengantarkan paket rahasia ke pangkalan militer untuk diteliti. Namun naas di depan jalan dia bertabrakan dengan sebuah mobil yang dikemudikan dengan pasangan yang baru saja menikah, namun tidak hati-hati karena lagi memadu kasih di dalam mobil. Tidak disangka, dalam kotak kontainer yang terlempar dari truk militer ke jalan itu berisi sebuah alpha zombie yang memiliki kecerdasan yang akan diteliti di laboratorium. Nah, singkat cerita, zombie pun menggigit seluruh anggota pasukan militer tersebut, yang mana di tempat kejadian perkara berdekatan dengan kota dosa, yaitu Las Vegas. Nah, selang beberapa hari, sebagian besar penduduk setempat menjelma jadi zombie dan meluluhlantakkan Las Vegas. Kini kota tersebut bentengi dari luar agar virus tidak makin merebak. Inti film pun dimulai ketika Scott Ward yang diperankan oleh Dave Bautista, bekas tentara pembasmi zombie yang memutuskan untuk bertahan hidup dengan hanya berjualan burger. Ia pun didatangi dan diberikan tawaran oleh Bly Tanaka, seorang pemilik salah satu kasino di Las Vegas tersebut. Scott direkrut untuk mengambil uang Tanaka yang tersimpan di brankas kasinonya, yang bernilai 200 juta dolar. Permasalahannya, Las Vegas kini menjadi kota yang dikuasai oleh zombie. Scott kemudian membentuk sebuah tim untuk membantunya menjalankan tugas dari Tanaka. Sebagai imbalan atas misi berbahaya tersebut, Scott dan kawan-kawan
akan diberikan imbalan sebesar $50 juta. Dengan dibekali sejumlah senjata dan kertas blueprint, akhirnya setelah berpikir seharian, Scott pun menyetujuinya. Dan dia pun kembali merekrut teman-temannya yang ia nilai sanggup dalam misi yang sangat membahayakan ini. Akhirnya sebuah tim terdiri dari 9 orang menyanggupi misi tersebut. Nah, disinilah hal yang paling saya sukai dalam sebuah film bertemakan survival atau film zombie, yaitu membentuk tim. Tim yang solid dan kuat, hebat untuk sebuah misi yang berbahaya. Saya pikir teman-teman juga pasti sangat menyukai konsep dari film tersebut. Konsep yang klasik, tapi kali ini akan sangat fresh yang diberikan oleh Snyder. 9 orang pun terkumpul. Tim tersebut mulai misi dengan memasuki kawasan penuh zombie. Dengan kekuatan masing-masing, mereka berusaha menuju titik brankas uang milik Tanaka. Misi survival game tersebut kemudian dihiasi oleh beragam pengkhianatan dan drama. Nyawa anggota tim satu persatu terancam oleh ribuan zombie yang ganas. Di lain cerita, misi pun harus diselesaikan di luar target, waktu yang telah ditentukan. Karena pemerintah memutuskan untuk menjatuhkan bom di area kasino tersebut lebih cepat 1 hari dari waktu sebelumnya. Tentunya misi tak berjalan lancar, tapi disinilah intensitas film sangat kental terasa. Adrenalin kita harus dipacu dari bermacam-macam scene yang keren, juga sinematografi yang apik ciri khas Snyder. Army of the Dead yang dirilis di bioskop pada 21 Mei kemarin sangat banyak ditunggu-tunggu oleh penggemar film zombie di seluruh dunia. Pada acara konferensi pers bersama Zack Snyder, dia mengaku ide pembuatan Army of the Dead mulai tercetus sejak menyelesaikan film Dawn of the Dead pada tahun 2004 silam. Dia memikirkan sebuah wabah zombie yang dapat dikendalikan. Naskah yang ditulis sejak 10 tahun lalu ini terinspirasi dari berbagai hal. Mulai dari film Escape from New York, Aliens, The Thing, dan Planet of the Apes. Dengan Army of the Dead, Snyder mencoba bersenang-senang dengan konsep zombie ini. Sejak awal, saya memiliki ide bahwa zombie-zombie ini akan mewujudkan sebuah evolusi. Bahwa mereka sedang dalam proses menjadi sesuatu yang lain. Tidak stagnan seperti zombie yang selama ini kita kenal. Ucap Snyder. Menariknya, ada berbagai karakter zombie yang dapat ditemukan penonton dalam film ini. Snyder juga akan mengembangkan porsinya ke dalam bentuk serial animasi. Well, kesimpulannya, menurut saya film ini memiliki alur yang rapi dan juga terstruktur. Film ini dibuka dengan kisah bagaimana Las Vegas bisa terinfeksi dengan zombie. Sayangnya, awal film yang terlihat begitu menjanjikan malah dibangun dengan jalan cerita yang cukup tertebak. Di pertengahan hingga menjelang akhir film. Karakter yang dari awal terlihat begitu mencurigakan dan bakal berkhianat, ternyata benar-benar melakukan pengkhianatan. Saking klisenya, bahkan kalian sama sekali tidak akan dibuat kaget dengan pengkhianatan karakter tersebut. Seperti halnya Dawn of the Dead, Snyder sama sekali tidak punya belas kasihan dengan karakter di film terbarunya ini. Hampir semua karakter yang ada di timnya Scott menemui ajalnya saat melakukan misi dari Tanaka. Menariknya, Snyder malah mempertahankan karakter yang bisa saya bilang sangat mengganggu dan paling dibenci oleh netizen Indonesia di sepanjang film ini. Dan seakan-akan tidak mau melupakan akar dari konsep film zombie, Snyder tetap menghadirkan zombie lambat dan bodoh yang disebut sebagai zombie pincang dalam film ini. Zombie pincang dibuat sebagai kasta terendah. Di atas kasta zombie pincang, kalian bisa melihat zombie yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih teratur, yang disebut sebagai zombie alpha. Nah, zombie alpha inilah yang menjadi ancaman dalam film ini. Dengan kecerdasan di atas rata-rata, zombie ini bahkan mampu melakukan negosiasi dengan para manusia. Di antara para zombie alpha, ternyata mereka memiliki raja dan ratu yang dipatuhi oleh zombie lainnya. Dan yang cukup mencengangkan, raja dan ratu zombie di film ini ternyata punya kemampuan untuk berkembang biak. Seakan menulari manusia menjadi zombie dengan gigitan tidak cukup dalam film ini. Pemeran Drax di Marvel Cinematic Universe atau MCU, yaitu Dave Bautista, adalah sosok yang memerankan Scott Ward, karakter utama di Army of the Dead. Jika kalian biasa melihat akting Bautista yang konyol sebagai Drax,
kalian bakal melihat akting Bautista yang cukup serius dalam film ini. Namun sebagai aktor utama, Sinar Bautista malah dibuat tenggelam oleh karakter-karakter pendukungnya. Menurut saya, dengan setiap karakter yang memiliki porsi dan kegunaannya masing-masing, Scott yang bertindak sebagai pemimpin malah tidak terlalu terlihat penting dalam film ini. Bahkan, subplot tentang hubungan Scott dan anaknya yang bernama Kate juga tidak terlalu mencuri perhatian. Tapi setidaknya Bautista mampu membuktikan bahwa dia bisa memerankan karakter serius lewat film ini. Selain berperan sebagai sutradara, Snyder juga berperan sebagai sinematografer di Army of the Dead. Tidak heran bahwa kalian bakal melihat banyaknya visual khas Snyder di sepanjang film ini. Film zombie biasanya dikenal dengan visual yang menjijikan. Walau begitu, Snyder tetap tidak melupakan estetika visualnya dalam film ini. Seperti yang sudah menjadi ciri khasnya, kalian bakal menemukan deretan adegan yang dibumbui dengan slow motion. Snyder juga tidak lupa menambahkan teknik pencahayaan khasnya di film ini. Namun, ada satu hal dari teknik pengambilan gambar film ini yang mungkin bisa jadi kelebihan atau malah jadi kekurangan. Tergantung dari selera penontonnya. Snyder terlalu banyak menggunakan teknik blur, background, atau efek bokeh yang cukup banyak di sepanjang film. Efek tersebut memang menambah nilai estetis dari visual film ini. Di sisi lain, pastinya ada penonton yang mungkin merasa terganggu dengan efek bokeh dalam film ini. Well, kesimpulannya, jika dibandingkan dengan Dawn of the Dead, film ini masih sedikit tertinggal. Zombie yang bisa menghindar dari peluru jadi terasa kurang greget, barbar dalam film ini. Tapi di luar itu, Army of the Dead tentu saja menjadi tontonan wajib bagi kalian yang penggemar film zombie. Film ini menyajikan konsep yang fresh, aksi serta keseruan yang tentunya bakal menjadi jawaban buat kalian yang merindukan film zombie berkualitas yang sudah tidak pernah atau jarang hadir dalam beberapa tahun belakangan. Well, paling segitu dulu guys review saya tentang film Army of the Dead yang dirilis pada tahun 2021. Seperti biasa, jika teman-teman memiliki kritik dan saran, bisa langsung saja ke kolom komentar ya guys. Jangan lupa juga untuk selalu like, comment, share, dan subscribe video ini. Agar saya semakin semangat untuk nge-review film-film yang berkualitas buat teman-teman nikmati di kala weekend. And kalau gitu, saya Hugo Tara signing out. Sampai jumpa minggu depan. Having fun, karena dunia hanya taman bermain. Bye!